Mau tanya orang awak? Disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana sadanyo, baso balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknyo. Masih bahasa Mambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang nusana sadanyo. Nah, seperti biasa, di podcast Tampek Mauta kita menghadirkan tamu-tamu yang penuh inspirasi dan motivasi bagi kita sadanyo. Nah, kaliko ada seorang fashion influencer, Iko sedang viral-viralnya di sosial media, Instagram, di TikTok. Nah, kita kenalkan Uni Zafira. Sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Nah, Iko kali pertama sebut nak? Iya bang, pertama kali. Oke, jadi begitu senak yang lu tahu, Uni Zafira konyo seorang influencer bagian fashion. Nah, fashion yang pokok baju-baju, rancak OOTD ya? Iya, OOTD. Nah, bisa cigo-cigo di untuk referensi baju-baju ya, boleh banget TikToknya Zafira sama IG-nya ya. Iya. Siap. Nah, Uni, kita kan cerita-cerita sakete. Panggilannya siapa Uni? Vira aja, Bang. Vira. Oke, okay. Uni Vira. Cerita sakete ya. Kan Niko kini kok Uni konsentrasinya di sosial media. Iya. Sosial media di khususnya di bidang fashion ya. Iya. Fashion influencer. Fashion reviewer juga ya. Nah, itu awak kita bawa ke dunia-dunia belakangnya lah. Okay. Dunia-dunia belakang, sejarah-sejarah lah sekitar. Nah, Uni dulu waktu kete emang hobi fashion kah atau baru-baru kok? Kalau untuk fashion kayaknya udah dari dulu sih bang. Emang seneng buat mix and match gitu. Oh, coba-coba okay. Baju yeah. Itu dari dulu udah. Cuman sekarangnya itu lebih baru ngekonteninnya itu baru-baru sekarang lah bang gitu. Oke. Okay. Itu terhitung mulai kapan? Dari tahun 2020 pas pandemi itu 2020 kan ya bang? Oh iya itu saat-saat menjamurnya para influencer. Iya. Itu awal mulanya. Mungkin kena ada covid mungkin influencer kok tidak seramai sekarang ya karena orang dipaksa untuk kreatif dengan situasi yang kayak gitu ya. Iya. Oke. Okay. Nah, Kak, waktu kecil ya, waktu kete itu kan ada juga lah mix and match fashion gitu kan. Berarti ada ikut-ikut pop gitu semacam pageant gitu. Enggak ada sih, Bang. Emang cuman sekedar hobi sih, Bang. Yeah. Sama juga apa ya? Mungkin kayak turunan kali ya, Bang. Ngelihat mama juga seneng okay. Gitu. Mama juga seneng. Siap. Coba-coba baju gitu kan kalau di rumah. Kayaknya bisa ngelihat mama kayak gitu jadi nurun gitu kan. Oh, berarti mamanya influencer juga nih. Belum. Iya, kan, buktinya kan seorang anaknya pun terinfluence sama mamanya. Oh iya, benar. Itu karena mama hobi mix and match baju juga akhirnya nurun ya, turunan iya, ya. Iya, turunan. Tanjakannya wah tuh. Jadi secara ibaratnya keturunannya dari mama lah ya. Mama itu berarti enggak pernah ikut kontes kecantikan, kontes apa namanya waktu ketek tuh? Waktu fashion, kecil fashion gitu, fashion show. Kalau buat fashion show ada. Cuman kalau yang kayak yang lomba apa yang kayak apa kecantikan yang gitu-gitu enggak ada. Belum ada ya. Belum. Oke. Okay. Nah, berarti kan ikut fashion show dong. Nah, itu tuh dari situ mulai hanya karena suka mencari mama mix and match baju atau ditambah dengan ikut fashion show makin bangkit keinginan untuk jadi terjun ke dunia fashion kok. Bangkitnya sebenarnya lebih ke pas udah makin dewasa aja sih bang. Jadi makin seneng aja. Yeah. Terus ya emang bisa dibilang kayaknya hobi juga ada sih bang. Hobi ya. Hobi buat mix and match. Oke. Okay. Hobi mama Lilo berarti mana? Iya benar. Iko biasanya orang hobi membeli baju dan punya banyak baju kok sering bingung kalau mau keluar ya? Iya bang, padahal banyak orang yang bilang bajunya kan banyak kok bingung, malah kalau bajunya banyak makin bingung. Semakin banyak pilihan semakin bingung. Iya bener. Itu makanya kalau cowok kan, cowok itu bajunya 5 buah tuh lah banyak tuh. Jadi iya. Ketika pagi kan, kok salah, ada baju batang. Ayo, gas. Kalau cewek kan, ibaratnya misalnya kini, contohnya kini Vira sih nggak apa-apa. Iya Vira. Vira keluar,
dengan fashion, dengan OOTD ya, OOTD yang kayak kau misalnya, alah posting di sosial media yang maju itu, bisa seikolan dia. Iya benar. Nah, merasakan kayak gitu. Sering. Jadi makanya kalau misalnya pakai sekarang, kalau bisa pakai ntar nih sebulan lagi. Oh, di jarakan ya. Dijarakin. Atau gitu stok foto banyak-banyak dulu itu untuk update story. Iya, iya. Pernah kayak gitu? Pernah. Jadi orang mikir kan bajunya banyak ya. Atau kayak misalnya kayak gini kan sabulalai mungkin orang lah lupa. Nah, berarti emang pernah kayak gitu aja. Pernah. Kirain kawan-kawan was. Oke, berarti stok baju banyak lah berarti ya. Lumayan. Nah, pengen tahu di Univira sendiri kan baju fashion banyak, banyak genre-genrenya, banyak klasifikasinya lah ya. Itu kalau yang Univira sendiri sukonya lebih sukonya ke baju yang mah. Kalau Vira sendiri sih lebih suka apa ya? Pokoknya kalau buat sekarang lebih ke baju-baju. Kalau untuk warna lebih suka netral, kayak netral. Hitam putih sama earth tone. Oh ya. Itu biasanya. Kalau untuk baju sih lebih ke yang basic-basic aja sih bang. Itu kayaknya kayak kemeja, sweater. Oke. Basic cuma modelnya keren ya. Berarti kak iya namanya kalau Vira kan berjilbab gitu ya. Berarti yang emang khusus yang kayak untuk hijab style gitu ya. Iya hijab style. Oh, keren sih. Nah, Niko kan fashion ya kayak tadi kan fashion banyak. Genre yang tadi mungkin ada yang OOTD untuk yang keluar gitu kan. Ada yang untuk pergi kondangan, ada yang untuk pesta. Kalau yang genre-genre kayak gitu lebih suka yang mah? Kalau untuk keseharian lebih ke casual outfit. Oke. Okay. Cuman menyesuaikan aja sih bang. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan sama kalau misalkan sesuai acara. Sesuai acaranya, iya. Yeah. Kalau misalkan sama teman-teman ya sesantainya aja. Tidak lebay-lebay. Iya. Menyesuaikan tempat lah. Banyak aja orang yang emang hobi fashion kan. Bahkan di tempat tongkrongan yang biasa tetap steady. Iya. Oke. Okay. Nah, kan tadi kan secara jenis fashionnya. Kalau di Univira sendiri kini kan ada apalagi hijabers ya, maksudnya yang hijab style. Ada yang konsentrasi itu di hijab saya, ada konsentrasi itu di baju saya, atau ada konsentrasinya bagian bawah atau tas, kan banyak tas, sepatu, merchandise, apa? Merchandise, maksudnya aksesoris, kok merchandise. Kalau Vira, kalau buat konten ya bang, mix and match semuanya. Okay. Atas sampai bawah, jadi emang di styling gitu, atas sampai bawah, iya. Oke, okay. Nah kok sebenarnya kan mix and match kok bicara soal selera, bicara soal selera. Kalau Univira sendiri lebih sukonya mix and match, maksudnya dari segi warna. Oh ya. Lebih suka memadu padankan warna apa sih? Kalau misalkan untuk konten, apalagi itu di video TikTok bang, kan kalau buat sekarang kan itu ada endorse kan ya bang dari all shop. Nah itu menyesuaikan sih bang sama baju yang dikirimin. Misalkan bajunya anggaplah bajunya warna fusia gitu. Ya disesuaikan sih bang. Jadi kalau misalkan fusia, misalkan bisa Vira stylingin kayak cewek kue. Tahu kan cewek kue. Tahu. Nah itu Pak ingin Pak bahas tentang penamaan itu. Tapi Pak kita putarkan dulu videonya Vira. Mungkin di sana di rumah penasaran apa sih, kayak apa sih OOTD atau video-video Vira di fashion-fashionnya. Oke, check it out.
mau tanya orang awak di siko tampeknyo. Oke, jadi itulah video dari Univira memadu padankan outfitnya OOTD. Ada yang tadi yang perhariannya ada juga ya. Yeah. Wednesday OOTD gitu. Bukan. Yeah, Wednesday itu inspirasi outfit film Wednesday, Bang. Oh, kirain kalau itu hari Rabu iku baju. Oke, oke, sip sip. Nah, tadi awak cari ya di VT-nya tadi itu semacam sampai ke background-nya tahta kok sengaja atau tidak sengaja itu kayak padu-padan lah sama bajunya. Atau emang dicariin kok baju aku kini cari background yang pas atau apa? Background yang buat foto apa video? Iya, foto sama video boleh lah. Kalau foto, karena foto kebanyakan di luar ya Bang, di luar di kafe-kafe biasanya itu menyesuaikan sih Bang, menyesuaikan sama bajunya. Misalkan bajunya bajunya yang basic gitu, backgroundnya belakangnya mungkin agak rame gitu. Oke. Okay. Terus kalau misalkan bajunya udah rame, belakangnya lebih ke yang one tone sih, satu iya, warna. Satu warna aja gitu, ya, okay. Menyesuaikan. Cuman kalau buat video sih Bang, satu aja, satu latar doang. Satu latar, maksudnya polos. Polos gitu polos aja. Polos ya. Karena yang bisa masuk ke satu baju ya. Iya. Oke, okay, yakti gitu sana. Nggak pas foto tuh nggak asal backgroundnya, yeah. Karena background tuh pun mendukung baju awak dicari di kamera juga kan. Baju kayak tadi polos, yeah. Maksudnya satu warna. Belakangnya nggak parame. Iya, nggak parame. Kalau bajunya lah banyak lo warnanya, tambah lo rame itu basi buah deh. Iya, makin rame. Iya, makin rame. Jadi kalau misalnya backgroundnya putih atau satu warna, jadi konsentrasi atau fokus orang lebih ke bajunya. Betul. Kalau rame-rame malah fokusnya ke yang lain ini, iya. Ya. Oke, sedetail itu ya. Iya. Bahkan untuk baju yang tema itu ya, pastel lah pola gitu. Cari kue, yang cewek mamba. Cewek kue tadi itu. Cewek kue beku cari lo yang backgroundnya ada bungo sekete. Yang backgroundnya yang agak warna tuntun yang pastel gitu. Warna-warninya yang lembut lah gitu ya. Apa tadi? Cek pastel ya? Apa? Cek kue. Nah, itu kan sedang cukup viral juga beberapa bulan belakangan ya. Beberapa petang lah ya. Nah, itu kalau bagi seorang Univira sendiri apa sih mencari fenomena itu? Apa ya? Kalau untuk cewek kue, cewek mamba, cewek apa satu lagi? Cewek Black Panther. Bumi. Oke. Kalau buat Vira sih kayaknya itu balik lagi sih Bang ke selera ya. Karena enggak semua orang juga cocok kan Bang, dan enggak semua orang juga nyaman. Betul. Apalagi kayak cewek kue kan warna-warni itu, enggak semua orang suka warna baju warna-warni. Terus kalau misalkan yang mamba apalagi ke gelap-gelap kan enggak semua orang juga suka ya pakai baju gelap-gelap. Nah, kalau Vira sendiri sih balik ke kenyamanan sih Bang. Kenyamanan ya. Dan Vira juga bisa aja sebenarnya. Mau yang mana? Iya, ya. Tergantung aja pengen ya. Yang mana. Atau tergantung budget. Ya penting kalau misalnya dikasih misalnya contoh kan dapat endorse dari misalnya dia ya pokoknya Vira hari ini aku kasih nih satu style pakaian atau fashionnya yang temanya cewek mamba, otomatis tuh menyesuaikan juga dong, misalnya gimana mix and match-nya sama make up-nya segala macamnya atau gimana? Oh iya, menyesuaikan Bang. Kalau misalkan emang ada request kayak gitu, biasanya menyesuaikan Bang. Tergantung klien maunya kayak gimana. Oke. Okay. Berarti sampai ke make up berarti ya? Kalau make up sih enggak Bang, karena Vira emang fokusnya ke fashion kan Bang, jadi kalau make up emang make up yang kesehari-hariannya aja. Oke. Okay. Kirain misalnya contohnya contoh atau pernah yang dapat yang requestan yang kayak cewek mamba itu? Ada. Maksudnya yang kan agak gelap-gelap gitu. Heeh, iya. Agak bold. Oh, make up-nya bold gitu. Tapi enggak sampai ke make up sih Bang requestnya. Okay. Untuk outfit-nya aja. Oh, siap. Oke, okay, itu keren ada cewek. Mungkin di sana di rumah mungkin ada yang alun tahu kan. Tipikalnya cewek kue, cewek mamba,
cewek bumi. Mungkin berbagi seketik ke kawan-kawan di rumah. Apa sih cewek mamba? Kalau cewek kue itu yang biasanya pakai outfit warna-warni. Kayak kue lah. Iya kayak kue lah, makanya namanya kue, cewek kue. Kalau cewek mamba itu kayak black mamba. Black mamba. Katakan hitam-hitam. Kalam-kalam ya. Yang gelap-gelap. Kalau cewek bumi itu istilahnya biasa itu kita sebut sama earth tone. Oke. Earth tone itu yang warna bumi, warna coklat. Krem putih itu earth tone. Oh. Abang cowok apa bang? Awak cowok maskulin sih. Nggak tahu lah istilah-istilah. Biasanya kalau laki-laki kan kayak tadi lah. Pokoknya warnanya simple. Oh iya. Laki-laki itu, kosketik mungkin berbagi. Laki-laki itu yang penting baju bisa dipakai kemapun. Oh iya. Pai ke pasar itu aja baju. Pai ke tempe baralek. Masih cocok pakai itu. Pai tempe nongkrong masih oke. Jadi bajunya lebih ke baju-baju yang fleksibel dipakai kapanpun dimanapun. Benar. Laki-laki itu yang paling simpel. Emang kalau cowok juga nggak begitu banyak variasi juga betul, kan betul. Untuk baju. Variasi apa? Baju, kaos, kemeja. Kaos, iya. Ya paling. Iya, kalau cewek banyak kan? Cewek banyak ya. Sampai ke jilbabnya mereka. Iya banyak. Berarti kalau disuruh pilih tiga tuh? Vira. Ya. Cewek bumi kayaknya. Cewek bumi. Lebih suka yang coklat-coklat gitu. Ayah, ya. Oke, aduh lu cewek bumi, cewek kayak anak dong. Oke. Nah, kita lah bercerita sedikit tentang cewek bumi, cewek kue, cewek mambang. Nah, menurut Vira, tren tahun 2023 kok boleh kan patang itu kan Lahadu penamaan-penamaan kayak gitu. Walaupun sebenarnya dulu Lahadu juga, cuma kan penamaannya baru tahun-tahun patang gitu. Nah, untuk yang tahunku menurut Vira, apa sih yang akan tren di tahunku? Mungkin saat-saat di rumah bisa dari kini, sebelum puasoku beli baju itulah gitu. Kalau buat sekarang yang Vira lihat ya bang, kayaknya tren kalau untuk cewek ya bang, kayaknya lebih ke satin, silk gitu. Tahu nggak bang yang bahan mengkilap ya? Nah itu kayaknya lagi ngetren sekarang. Okay. Sama apa ya? Sama jeans kayaknya baik lagi tuh ngetren juga sekarang. Oh pasti pakai jeans. Oke. Berarti mengikuti zaman sama kayak jeans. Okay. Kayaknya mulai lagi ya. Jeans. Tapi yang beraneka ragam kan kalau sekarang tuh kayaknya makin banyak. Makin gitu. Banyak variannya ya. Yang silk tadi ya. Silk and apa tadi istilahnya? Silk apa tadi yang apa ya tadi? Ya itu lah pokoknya. Satin. Jenis kainnya satin ya. Iya, satin yang siap. Berarti yang mengkilap gitu ya. Oke, okay, berarti itu sedang kayaknya untuk di tahunku banyak dipakai lah gitu ya. Iya, sepertinya. Nah, untuk Vira sendiri di kan kini udah lagi ke puasa tuh. Ada ancang-ancang enggak maksudnya untuk bikin tren untuk bulan Ramadan. Oh, outfit inspirasi bulan Ramadan. Outfit inspiration. Outfit inspirasi buka puasa gitu. Nah, boleh. Ada rencana situ enggak? Ada, Bang. Insyaallah ada sih, Bang. Biasanya kalau untuk Ramadan tuh banyak juga yang request. Apalagi di TikTok kan, "Kak bikinin dong outfit buat buka puasa, bukber sama teman." Bikinin dong outfit bukber sama mantan. Keluarga. Oh, sama mantan. Jangan dong, sama mantan. Oke. Okay. Ataukah request dong abaya buat lebaran gitu. Ah, udah mulai? Belum sih, Bang. Belum. Maksudnya udah ada yang request dari sekarang ya? Ada. Oh, udah okay. Ada. Iya, soalnya kan sebentar lagi kalau laki-laki ke puasa harga mahal. Ya. Dari kini kok beli kainnya lu dulu kan baru menjahit semacamnya. Oke, berarti lah ada request-request gitu. Udah. Nah, ada keinginan enggak sih kan biasanya tiap lebaran, tiap Ramadan, tiap tahunnya itu ada tren. Contohnya gini. Tahun sekarang yang tren itu busananya Sarini dulu pernah kan, baju Sarini. Baju Ashanti gitu kan. Pengen buat kayak gitu loh enggak? Baju Vira. Baju gitu. Vira. Apa ya? Kalau buat Vira enggak ada sih, Bang, ancangan buat outfit
fit nggak ada, belum ada. Belum bang. Ada ya. Belum. Tapi patut dicoba itu ya. Mungkin ya bang, next time mungkin ya, bisa dicoba. Seiring bertambahnya followers, sila followersnya bahkan di Instagram sendiri yang followersnya jauh di bawah yang di TikTok kan, tapi viewsnya tinggi-tinggi. Berarti orang untuk passion orang untuk fashion kok tinggi lah berarti, berarti minat orang untuk fashion. Iya, kayaknya iya sih bang. Mungkin karena fashion karena apa ya? Mungkin karena sekarang tuh apalagi TikTok lagi naik-naiknya gitu kali ya bang. Jadi banyak mungkin cewek-cewek itu sekarang gemar buat melihat inspirasi-inspirasi outfit gitu. Racun ya? Iya, teracuni banyak yang teracuni. Kak racuni aku dong. Berarti banyak juga netizen atau followersnya Vira yang request yang ter apa kak? Kak Vira dulu kemarin itu lihat video Kak Vira sekarang aku beli, pernah ada testimoni kayak gitu enggak? Ada. Ada ya? Ada. Kayak apa ya? Kayak teman sih, teman aja deh contoh dekatnya. Kemarin aku habis beli apa baju yang kamu bikin gitu videonya kayak gitu. Atau enggak ada juga teman kayak yang suka nanya Fir beli ini bagusnya di mana? Linknya dong gitu. Oh, rekomendasi ya. Iya, rekomendasiin dong gitu. Link tinggal klik ya, pilihannya. Nomor 17. Oke, berarti kawan-kawan tuh bahkan kawan sendiri kan biasanya kan kalau kawanku kan agak-agak kebanyakan, sosok influencer. Ada kayak gitu kan? Ada ya, ada kayak gitu sosok influencer loh. Tapi bahkan untuk Vira sendiri kawan-kawan sendiri terinfluence dengan gaya berbusananya Vira ya. Keluarga apa? Kalau keluarga mendukung sih bang, dari awal bikin konten pun mensupport. Support ya. Ya karena kalau bang Jalia ya, kan kategori yang tertinggi untuk tingkat penjualan misalnya untuk produk lah ya di Indonesia itu nomor satu kan makanan, nomor dua fashion. Nah kan kalau untuk makanan nampak misalnya video review makanan bisa beli dan harganya pun cukup terjangkau lah gitu. Sedangkan untuk fashion kan sekali membeli itu ratusan ribu semacamnya. Nah itu untuk Vira sendiri sebelum dapat endorsement kayak gitu kan bisa dibilang cukup banyak berinvestasi tanda kutip ya untuk membeli barang-barang kayak gitu. Modalnya. Itu Mbak mengantisipasi apalagi kan kuliah ya. Iya. Kalau untuk awal-awal jadi gini, pas Vira bikin video TikTok awal mulanya itu kan karena pandemi kan ya. Itu tahun 2020. Nah, sebenarnya itu iseng aja sih bikin videonya. Jadi emang bikin videonya itu pakai baju apa yang ada aja gitu. Cuman ya emang di mix and match aja pakainya kayak gimana beda-beda gitu. Terus juga udah bikin nih beberapa video, terus FYP, terus udah mulai ada tuh yang masuk endorsan. Nah dari sana banyak udah mulai satu-satu endorse. Nah dari sana kumpulin duit, terus baru beli lighting. Awalnya Vira belum punya tuh kayak lighting tripod gitu, belum ada. Siap. Nah itu menarik kita dibahas. Tapi kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknyo. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknyo. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknyo. Masih bersama Ambo Desbisgari dan bintang tamu kita Uni Zafira. Nah, sana di rumah sadonyo. Jangan lupa saksikan podcast Tampek Mau Tako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang sampai jam 3 di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana tonton di live di IG, di Instagram sama di Instagram, di Facebook dan di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat atau download aplikasinya TVRI klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita kembali lagi ke Uni Zafira. Uni Vira. Nah, tadi terpotong ya. Terpotong sekete. Nah, boleh dilanjutkan lagi. Tadi sampai ini ya cerita tentang TikTok yang ya.
Oke, kan tadi waktu itu masuk 1-2-3 endorsan. Ya. Yeah. Terus dari sana ngumpulin duit, baru setelah itu baru beli tripod, lighting. Oh, iya. Nah, dari sana baru kayak makin improve kan bikinnya. Terus makin banyak lagi beli-beli baju, beberapa pakaian buat di mix and match juga. Oh, iya. Sebelumnya juga ada bantuan dari orang tua juga lah, sebelum ada endorsan, kayak beli, sekedar beli baju, beli celana buat dibikinin video TikToknya. Itu sih bang kalau buat modalnya. Oke, berarti awal-awal dulu apa yang ada sih dulu ya. Bahkan untuk lightingnya enggak, maksudnya belum punya lighting, belum punya tripod segala macam, tetap bikin video aja dulu ya. Iya, tetap aja. Berarti intinya bikin aja dulu ya. Bikin aja dulu. Siap-siap. Nah, kok ini berarti Uni dalam membuat konten fashion. Oke, kita kembali dulu. Maaf, kok fashion? Kenapa fashion? Jadi singkat ceritanya, ini bikin konten fashionnya sebenarnya iseng aja bang. Oh, iseng. Enggak niat sih iya. Tapi enggak niat banget buat iseng meradiah ya? Iya, iseng meradiah. Enggak niat yang buat menjadi sekarang kayak banyak gitu followersnya, enggak. Cuman awal-awal itu karena ya tau lah kalau pandemi kan bingung ya mau ngapain di rumah. Ya, sedangkan TikTok itu awal-awal isinya kan joget-joget gitu kan. Bener-bener, betul-betul. Sedangkan Vira joget gak begitu bisa lah. Pagi dan sendiri. Lagian TikTokers joget banyak ya. Iya banyak. Apalagi kita dengan background Minangnya ya, ya kita kita lihatkan misalnya yang lebih islaminya gitu ya. Iya. Oke, nah berarti waktu itu ada referensi, berarti maksudnya influencer favorit yang menjadi role modelnya Vira sendiri ada? Favorit nggak ada sih bang, cuman emang kalau buat inspirasi dari mana aja sih bang, bisa lihat dari TikTok atau Pinterest. Oke, berarti nggak terpatok pada satu orang, dua orang influencer fashion ya? Enggak. Oh, kirain Vira ada misalnya contoh cek, pokoknya ke role modelnya. Di fashion yang hijab apa yang islami gitu, kira-kira ada role model sendiri nggak ada? Berarti gak apa ada aja sebenarnya yang bisa, yang cocok untuk Vira. Comot-comot kita gabungkan jadi satu the new ya, the new fashion by Vira ya. Oke, keren-keren. Nah, Vira di fashion kok kan ibaratnya coba-coba iseng-iseng dulu. Kayaknya dapat atensi dari masyarakat untuk oh keren nih Vira, visi tinggi semacamnya, Vira pun semangat ya, semangat untuk fashion semacamnya. Untuk Vira sendiri di kebiasaan Vira selamoko, apa sih hobi Vira yang sebenarnya dia sebenarnya tidak di fashion kode gitu, ada hal lain yang pengen Vira bangun gitu? Kalau untuk hobi lain, kalau untuk hobi, ini emang hobi. Iya. Oh, yang ini memang hobi. Beneran hobi gitu. Siap. Jadi seneng juga ngelakuinnya. Kalau hobi lain apa ya? Nonton film hobi nggak sih bang? Itu doang. Boleh boleh. Itu doang hobinya. Oke. Berarti nggak ada misalnya kan, Vira kuliah di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Lokasi Unan. Nah itu berarti kan ada target tertentu masuk kuliah. Pengen jadi apa? Oh iya iya. Kalau apa ya? Kalau masuk ilmu komunikasi mau jadi apanya? Dulunya pengen jadi, sempat pengen jadi presenter. Oke. Terus cuma makin kesini ilmu komunikasi itu kayak bisa deh masuk kemana aja. Jadi bener-bener. Vira nggak mematokkan mau kemana. Tapi presenter cocok sih, timbre suaranya itu cocok untuk presenter. Oh iya. Apalagi aksennya nggak terlalu lihat kelihatan Minangnya gitu kan. Cocok sih jadi presenter, tolong TVRI. Atau bisa jadi host di sini. Bisa, ganti nembang ya. Enggak lah. Oke, berarti cita-cita sebenarnya pengen jadi presenter yang berhubungan dengan ilmu komunikasi lah ya? Iya, waktu itu iya. Waktu itu, tapi setelah setelah terjun ke dunia yang fashion, yang di influencer fashion ini, Viranya lebih fokus
ya udah ini di fashion aja. Mm-mm. Karena fashion ini adalah passion. Oh. Iya, betul. Iya. Iya. Iya, lebih ke sekarang emang fokus ke fashion. Mm-mm. Dan juga mau kembangin lagi konten-kontennya. Mm-mm. Dan mungkin tertarik sih buat bikin brand atau brand clothing sendiri. Nah, sebenarnya kayak situ arah. Berarti ada kepikiran untuk bikin brand sendiri. Iya, pengen banget. Plus minus gak sih? Soalnya Giko, kan Vira Salamoko terima endorse dari banyak brand gitu. Iya, bener. Tiba-tiba bikin brand sendiri, plus minus gak sih untuk Vira? Menurut Vira kayaknya jadi sebuah pertimbangan gak bagi Vira? Plus minus pasti ada sih ya Bang. Cuman yang Vira pikirin tuh kayak sekarang ada nih modalnya buat ngepromosiinnya dari Vira sendiri. Jadi kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu kan. Cuman karena sekarang tuh bukan penghalang sih, cuman karena sekarang itu lagi semester 8 ya Bang. Lagi mau nyusun juga, jadi belum terfokus lah ke arah sana buat bikin brand ini. Oke. Berarti sedang nyusun script suite ya. Berarti lagi skripsian. Iya. Nah, berarti sekarang kepengen ada bikin brand sendiri, cuma belum difokuskan karena fokus kuliah dulu. Iya. Sama pengembangan akun. Yang terima endorse gitu. Ya. Oke. Nah, cukup padat nggak sih maksudnya reviewnya dari kalau Vira di videonya videonya tuh enggak mengecek gitu dah? Enggak Bang. Enggak ya, emang enggak. Karena kita jual apa fashionnya, tanpa perlu ngomong pun orang terinfluence ya. Tanpa perlu ngecek, ku bajunya rancak sana, aku bahannya, tanpa perlu itu ya. Enggak. Cukup itu dengan bikin kontennya aja. Nah kan yang namanya video, video gitu kan, fashion, video fashion dan tidak bisa disentuh. Maksudnya gini, tali rencak baju yang Vira promosiin tidak alun dirasuk kadang kilo tipi gitu. Akan itu ada pernah tidak jadi pertanyaan itu dari netizennya, apa sih bahannya semacamnya, soalnya kan di video Vira kayaknya emang sengaja nggak dicantumin detail atau gimana? Oh iya detailnya. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, beberapa ada sih Bang. Ada yang nanya kayak bahannya apa, panas nggak bahannya. Kalau misalkan di komen gitu, karena ada Vira bales gitu loh. Terus dan Vira pun sendiri kalau untuk endorse pun emang milih juga gitu Bang. Pilih-pilih juga kira-kira, kan kita bisa lihat tuh. Kira-kira ini bahannya bagus nggak, maksudnya kayak cocok nggak ya buat dipromosiin gitu. Jadi nggak yang sembarangan juga sebenarnya. Kalau buat nerima endorsement gitu. Berarti milih-milih aja nak. Iya. Gua kecewa netizen ya. Atau misalnya contoh ada satu brand pengen di endorse sama Vira, tapi bahannya ini emang dalam tanda kutip lebih murah daripada yang lain, lebih murah daripada yang lain, otomatis kualitasnya mungkin nggak premium lah gitu. Tapi Vira cukup bilang misalnya gini, kok misalnya Bang, Vira aku ada baju, ada pakaian dari Bang, brand Abang, tolong promosian, tapi kok barangnya murah meriah. Vira BNC video, pokoknya OOTD murah tapi tetap kece gitu. Ada kayak gitu? Ada. Ada okay. Bikin kayak gitu. Sebenarnya banyak juga sih yang mau kayak gitu, malah orang tertarik kalau video TikTok yang kayak gitu. Soalnya kan kalau murah meriah kan jadi orang-orang banyak yang minat gitu kan. Bener-bener. Segmen marketnya pun lebih banyak ya. Iya lebih banyak. Oke, kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini Vira. Oke, ada mana? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak? Disiko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, masih bersama Uni Zafira, Vira. Nah, ini Vira, tadi ada cerita-cerita lah, panjang lah cerita kita tentang dunia fashion nih kan. Nah, fashion Iko sendiri alah ibaratnya lah Vira itu fashion, fashion itu Vira. Fashion is my passion. Nah, kan tadi kata Uni kemungkinan ada brand sendiri, tapi setelah kuliah lah nak ya. Iya, setelah kuliah. Karena ada beberapa prioritas ya dalam hidup. Nah, Uni Vira
kan kini lah di fashion. Nah itu tadi kamungkonyo apa sih rencana dari Univira, masih berhubungan sama fashion kah atau ada rencana lain yang pengen dikembangkan atau ini barale? Aduh barale nanti lah ya. Okay. Kalau untuk kedepannya, kalau untuk terdekat yang pastinya lulus kuliah dulu ya bang. Oke. Okay. Ya skripsi. Terdekat skripsi ya. Skripsi. Setelah itu baru ya nggak jauh-jauh dari fashion, emang itu sih bang pengennya yang pengen punya brand. Ya. Selain itu saat ini belum ada kepikiran bang. Oh masih, ya, berarti emang akan ditekuni banget ya? Ditekuni. Ibaratnya kini lah masuk kolam yang namanya dunia fashion, tanggung-tanggung basah ya. Iya. Tapi bagus tuh, karena seorang Vira sudah ada punya segmennya, segmen marketnya udah jelas. Followersnya, yang followers yang memfollow Vira adalah followers yang suka dengan fashion. Iya. Jadi jualnya enak ya. Iya. Karena kalau misalnya influencer yang genre iko ambil lo, jadi gak jelas dia influencer apaan sih gitu. Oh iya iya, bener kan? Kalau Vira kan lebih, kalau pengen cari referensi baju, buka akun Vira. Nah gitu ya. Udah ibaratnya untuk, itu followers Vira sumbar aja kah atau ada dari luar? Kalau untuk TikTok itu kurang tahu sih bang, cuman kayaknya lebih banyak ke arah Jawa deh bang. Oh oke, okay. Yang buat TikTok itu. Kalau Instagram Padang mungkin mayoritas mungkin ya bang. Mayoritas Padang. Tapi campur ya bang, campur. Setahu Vira campur sih. Ya karena aplikasi yang tadi itu kayak TikTok kan lebih global ya. Iya lebih global. Lebih global. Bahkan followersnya lebih capek nanya di situ kan. Nah Vira kan gini kuliah. Dan hampir kalau Cigo dari rentang antar video tuh cukup-cukup dekat, maksudnya gitu, kayaknya cukup padat dapet job gitu. Nah kan, kini kan kuliah udah mulai on offline lah. Bahas sih Vira membagi waktu Vira. Kalau untuk membagi waktu, kalau untuk gini, Vira bikin video TikTok itu kan waktu itu pandemi. Nah kalau di pandemi itu kan masih online. Nah kalau online ini masih bisa lah mengimbanginya kan. Kalau misalkan kuliahnya pagi ke siang, itu Vira bikin TikToknya mungkin sore gitu. Kebalikannya kalau misalkan kuliahnya itu udah siang, bikin TikToknya pagi. Jadi waktu itu dulu menyesuaikan aja bang sama jadwal kuliah. Nah terus awal-awal 2020-2021 itu bisa dibilang kayak hampir tiap hari itu bikin bang. Benar. Terus kalau masuklah 2 tahun belakang ini, tahun 2022 sama tahun ini, karena kesibukan di kuliah juga lumayan padat, bikin videonya sekitar seminggu itu bisa 1-4 kali lah. 1-4 hari gitu bikin videonya. Nah dulu itu bikin videonya itu kayak sehari itu bikinnya nggak satu video aja, kayak dua video, tiga video gitu ya? Di stok. Okay. Jadi posnya dijadwalin gitu, besok pos apa, besoknya lagi pos apa gitu. Okay, berarti seorang Vira dengan jadwal yang padat, kuliahnya, skripsinya, dan bahkan terima endorse-nya, dengan membagi waktunya kayak gitu ya. Berarti kalau ada waktu luang, caca gitu. Beli stok banyak-banyak, nanti dibikin jadwal ya. Berarti dibikin juga schedule-nya hari ini, yang ini, ini, ini. Iya. Okay. Nah, yang jadi pertanyaan, kan Vira ibaratnya fashion ini dulu emang hobi, mix and match gitu kan. Pernah nggak sih Vira emang latihan apa, kursus apa gitu untuk menjadi seorang fashion influencer? Oh, kalau khusus gitu enggak ada sih bang. Untuk sejauh ini sendiri aja atau di dak aja. Dan ya cari-cari referensi sendiri aja, ngedit-ngedit sendiri, belajar sendiri gitu. Siap-siap. Berarti naik kok jadi pelajaran tuh di sana di rumah kok. Jadi enggak perlu, maksudnya enggak perlu sih. Tidak perlu menunggu untuk kita punya basic itu ya. Basic itu yang kita basic pendidikannya kayak gitu. Semua orang bisa kok.
Iya. Asalkan mau ya. Asalkan mau dan konsisten juga. Konsisten. Nah, ke situ konsisten ya. Iya, konsisten. Berarti dari tahun 2020 ya. Mm-mm, 2020 sampai sekarang awal 2023 itu emang rutin konsisten di bidang fashion. Oke. Berapa sih ada nak dianggarkan budget? Pokoknya dianggarkan budget untuk beli-beli gitu. Untuk beli-belinya, Bang? Untuk budget beli-beli sesuatu nggak ada sih, Bang. Cuman ya sesuai kebutuhan juga, dan kalau misalkan emang butuh sesuatu ya ditargetkan lah mengumpulkan uang buat mau itu. Misalkan kayak contohnya aja kemarin itu baru beli lighting gitu, Vira. Dikumpulin dulu duitnya berapa duit yang butuhin buat beli lighting itu, lighting baru kayak gitu. Oke. Berarti Vira dengan tadi yang jadwalnya padat dan pembagian nggak perlu, maksudnya tidak terlalu dianggarkan lah, maksudnya untuk kapan perlunya aja, apalagi karena endorse makin padat ya, nggak perlu beli baju banal ya. Alhamdulillah ya. Nah, itu kan dari sekian padatnya terima endorsan yang emang mayoritas lagi semuanya berhubungan dengan fashion. Itu ada nggak sih terselip satu video atau dua video yang nggak ngiklan? Yang nggak ngiklan? Ada, Bang. Ada kayak emang konten original dari Vira gitu kan, Bang. Ada kayak tadi ada tuh ditampilin kayak Wednesday inspired outfit itu. Kayak bikin video inspirasi dari film dari serial Netflix. Terus ya kadang ada kayak misalkan kayak outfit kuliah gitu, ada yang kayak no sponsor gitu, ada. Oh, ada berarti. Ada. Oh, berarti kalau melihat akun Vira, kita nggak melulu tentang endorse ya. Aja, iya. Berarti emang ada menginfluence orang tanpa harus endorse pun, Vira tetap konsisten bikin video ya. Oke, berarti gitu ya. Sana jangan terima endorse itu ya. Bu Elo lah konten yang berbagi ke kawan-kawan inspirasi tadi ya, Wednesday inspiration ya. Berarti yang Univira kan tadi kan ada yang musuhnya videonya itu yang mengecek langsung gitu. Gak ada. Live ada sih? Gak? Live belum ada sih, Bang. Belum. Oke. Okay. Berarti emang enggak bukan seorang influencer yang ngomong depan layar berarti ya. Bukan. Tapi pengen sih, Bang. Pengen ya? Tapi enggak pede. Oh. Gimana tuh, Bang, caranya biar pede? Learning by doing sih. Oh, kan? Gitu ya. Itu sih, Bang. Ya karena beberapa tipe orang emang bukan tipe ngomong. Iya. Bukan tipe ngomong. Mungkin tipe ngomong contoh, Bang. Awak tuh orang hobi ngece. Tapi kalau di depan kamera handphone itu langsung bingung. Oh, gitu. Ah, kadisabuin semacamnya. Tapi kalau misalnya disuruh ngomong di depan banyak orang, ribuan orang semacamnya, pede. Karena lebih poa awal kalau di panggung ketimbang mencelik muka sendiri di kamera. Oh, gitu. Oh, iya. Atau Vira sama kayak gitu. Kan orang ilmu komunikasi kok. Iya. Apa ya, Bang? Gak pede sih, Bang. Bukan belum begitu pede kalau yang kayak live sendiri. Pedenya tuh kalau ada orang lain. Kalau ada yang nemenin gitu sih, Bang. Okay, kalau Vira. Kalau buat ngomong banyak pun sekarang belum begitu pede juga. Kayaknya butuh banyak belajar sih. Butuh banyak belajar ya. Iya. Dan itu tadi mungkin perlu collab sama teman gitu ya. Iya, kayaknya biar ngobrolnya lebih enak. Nah, oke. Okay. Tadi kan ala panjang cerita tentang fashion. Nah, Vira sendiri punya tips enggak untuk kawan-kawan di rumah? Baik itu bahas caranya sebagai influencer fashion, sama tips mix and match. Nah, mana tuh? Sederhanakan. Mungkin buat teman-teman di rumah, kalau untuk mix and match fashion itu cari aja yang senyamannya. Gak usah memaksakan apa yang sedang tren, cukup cari kesukaan passion kamu sendiri kemana dan sesuai yang disenangi apa. Dan jangan didengerin apa kata orang lain. Oke. Okay. Gitu ya? Iya. Ya karena untuk jadi fashion influencer sendiri yang kayak Abang bilang pertama tadi, kalau kita gak bisa memanage-nya, itu akan menghabiskan spend
so much money. Iya. Iya, yeah, kan jadi uang segitu dihabiskan untuk fashion, karena investasi fashion sendiri enggak bukan sesuatu yang murah ya. Iya, benar. Bahkan kalau kita enggak bisa, yang kayak tadi Vira di awal-awal pakai baju yang ado sih dulu, maksudnya stok baju yang ado. Jadi kalau misalnya awak ibaratnya belum punya cukup banyak uang untuk beli satu fashion, cukup pakai yang udah ada aja dulu. Iya, enggak usah dipaksakan juga. Enggak usah dipaksakan ya. Oke. Okay. Nah, tapi keluarga dukung gak ya? Dukung, alhamdulillah keluarga dukung. Keluarga nonton kok? Gak tahu deh. Oke, nah terakhir, apa harapan dari Univira yang pengen Bana diwujudkan? Satu, di luar fashion pun boleh ya? Wujud di luar fashion pun boleh ya? Yang pengen Bana diwujudkan? Apa ya? Pengen ngumpulin uang buat beli mobil. Wow, oke, mobil sendiri lah ya. Iya, sama pengen ngumpulin uang buat jalan-jalan. Oh, berarti pengen ada hobi lainnya yaitu traveling berarti ya. Oke, keren-keren. Nah, terima kasih Univira, sebenarnya cerita masih panjang kok. Iya. Kita lanjutkan di luar aja lah. Oke, terima kasih Univira lah datang ke podcast Tampik Muta TVRI Sumatera Barat. Semoga makin sukses lah ya. Amin, makin makasih sukses. Bang. Dan brand tadi itu ditunggu. Oh iya, insya Allah, doakan insya Allah. Bang. Oke, dosa-dosanya itulah bincang-bincang kita bersama Uni Zafira, ya seorang influencer fashion. Semoga menjadi inspirasi dan sana, menjadi motivasi untuk menjadi seorang influencer fashion kah, atau inspirasi untuk keluar kau pakai baju apa, kok ke kondangan pakai baju apa. Cigo saya akunya Uni Zafira. Nah, Zafira. Zafira-Fira ya. Zafira-Fira. Nah, itu. Oke, terima kasih sadonya atas atensinya telah menonton podcast Sampai Motako. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akan kembali lagi besok di jam yang sama, masih bersama saya Desbi Sugari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.